Pemirsa, guna memberikan layanan terbaik bagi warga, pemerintah Kota Sukabumi meluncurkan program ambulans gratis dan home care. Kedua program tersebut untuk membantu warga Kota Sukabumi yang sulit menjangkau layanan rumah sakit maupun puskesmas. Untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam layanan kedaruratan bagi warga, pemerintah Kota Sukabumi meluncurkan ambulans gratis yang diberi nama SIGAP atau Siap Ikhlas dan Segera Antar Jemput Warga. Layanan 24 jam tersebut diberikan secara gratis bagi warga yang membutuhkan. Selain itu, program home care juga ditujukan bagi warga yang tidak bisa menjangkau layanan puskesmas maupun rumah sakit dengan datangnya perawat yang memeriksa dan memberikan pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan, ambulans gratis ini baru tersedia 6 unit, sedangkan untuk perawat yang dilibatkan dalam home care baru direkrut 15 orang. Karena banyak warga masyarakat yang membutuhkan ambulans, tetapi mereka juga harus berbayar atau mereka bingung kemana. Kalau ini sekarang tidak, ada hotline, ada juga melalui aplikasi, semuanya kita siapkan. Layanan berarti 24 jam? Layanan 24 jam. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Rita Neni, menambahkan hal itu sebagai upaya pemerintah untuk mempermudah akses layanan kesehatan masyarakat. Untuk ambulans gratis, pengendalian semua termasuk home care itu, dan home care itu kan keinginan per kelurahan itu tersedia satu. Jadi secara bertahap menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pihaknya berupaya menyiapkan sumber daya manusia maupun fasilitas penunjang lainnya, sehingga bisa memberikan layanan maksimal bagi masyarakat. Budi Setiawan, Bandung TV.